Come back lagi guys at my channel Jejak Richard. Waktunya nge-trip, waktunya adventure lagi ya guys. Hari Selasa, 26 Januari, gua diajak gabung sama grup petualangannya Bunina untuk melihat secara langsung keberadaan sumber air panas di area air terjun Kedungkupit. Wah, pasti mau banget ya, Bu. Makasih ya atas ajakannya. Hehe. Start trekking kita kali ini dimulai dari desa Ngancar, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan ya guys. Agak sepeda motor bisa tidak, tapi mentalnya mental baja. Kiri kanan tebing. Tebing jurang ke dalam sak menit lo. Jalan ini sak. Jalan ini. Ya langsung tebing jurang. Lombok neng kene murah neng kene larang. Kuwi kene. Jalan ini. Kuwi kene. Jalan ini. Kira main dangkal. Oh alah. Batu dangkal loh mah. Dangkal ke neng kono anu. Di awal trek kita sudah disuguhi indahnya alam pemandangan desa Lancar, bikin tambah semangat pastinya guys. Setelah melakukan susur sungai pertama, kita langsung masuk kawasan rumput gajah ya guys. Dan rumput gajah ini memang sengaja ditanam oleh warga desa Lancar ya, untuk stok makan ternak sapi pastinya. Butuh perjalanan panjang untuk mencapai lokasi sumber air panas ini ya guys. Dari start awal trek sampai lokasi kira-kira dibutuhin waktu 2 jam ya guys. Itu pun kita harus menembus lebatnya hutan laut selatan, melewati pohon tumbang, cuma saking, dan yang pasti bolak-balik harus menyeberang sungai ya guys. So guys, yang mau main ke sini khusus buat mereka yang punya jiwa petualang aja ya, hehe. Thank you.
sebenarnya ada banyak tempat air terjun di sekitar sini ya guys. Di antaranya air terjun Tirtosari, air terjun Gedung Rayut, dan air terjun Kedung Kubir. Dan sebenarnya masih banyak lagi tempat air terjun yang tersembunyi dan belum tereksplor ya guys. Dan ini bekas longsoran dari atas ya guys. So guys, di area titik tertentu kita kudu ekstra hati-hati ya, karena kawasan hutan ini memang berada di bawah tebing-tebing yang menjulang tinggi. Kemarin Bapak Joko Trihono, yakni Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan, bersama tim juga mengunjungi tempat ini ya guys, untuk mengecek langsung keberadaan sumber air panas ini ya. Sebenarnya penemuan sumber air panas ini sudah lama ya guys. Awalnya warga yang sedang mencari sumber air untuk dialirkan ke pemukiman warga guys. Secara tidak sengaja masuk ke bawah air terjun dan mendapatkan suhu air yang berbeda dan terasa hangat ya. Setelah diperiksa ternyata benar guys, ada sumber air panas di dasar air terjun Kedung Kubir. Aduh, lama juga ya guys, dari tadi belum sampai juga nih. Jangan sampai bosan ya guys menyeberangi aliran sungai seperti ini. Kalau dihitung-hitung dari tadi mungkin sebanyak 20 kali lebih harus menyeberang sungai.
hati-hati ya Bu, semoga aja tidak kenapa-kenapa. Di dunia petualang, insiden jatuh seperti tadi sebenarnya adalah hal yang sudah biasa ya guys. Mengingat medan yang cukup terjal dan sangat ekstrim, so butuh kewaspadaan yang tinggi ya guys. Mantap tebing. Wah, alhamdulillah guys, kayaknya kita mau nyampe lokasi nih. Dari kejauhan itu air terjunnya sudah mulai kelihatan ya guys. Oh, waktu mlebu di syuting. Sip, ada Pak. Ada kok kono. Jadi waktu rono di syuting. Setelah melakukan perjalanan panjang selama kurang lebih 2 jam, akhirnya kita sampai juga di lokasi air terjun Gedung Gubet ya guys. Dan di sebelah kiri air terjun inilah guys tempat keberadaan sumber air panas itu berada. Setelah dicek langsung, ternyata suhunya memang nggak panas-panas banget ya guys, cukup hangat aja. Mungkin ini karena air panas tersebut sudah bercampur dengan dinginnya air pegunungan Gunung Lawu. Yang diketahui warga, sumber air panas di sini ada 3 ya guys, yakni ada di dasar air terjun, pada dinding-dinding di belakang air terjun ini, dan di sebelah kiri air terjun ini ya guys. Oke guys, sekian dulu ya perjalanan kita hari ini. Like, subscribe, dan share ya, biar kita bisa terus menjelajah ke antero negeri.